rasa harap yang jujur kepada Allah. Apa tandanya? Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah berkata, rasa harap yang jujur harus memiliki amalan-amalan yang salih, yang bisa menyelamatkanmu. Tetapi rasa harap yang memiliki amalan-amalan jeli yang membinasakanmu, inilah bukan rasa harap. Dan beliau berkata, ketika ada yang berkata, boleh jadi ada rasa harap. Dengan hal itu, karena dasar berhusnuzan dan rasa harap adalah luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, luasnya kasih sayang Allah, dan sungguhnya kasih sayang Allah mendahului murkanya. Siksaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya tidak beri manfaat kepada Allah, dan maaf yang Allah berikan tidak membahayakan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana kita menjawab ikhwani fillah? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ya binar, Allah lebih mulia daripada itu semua. Allah maha dermawan, maha luas, kasih sayang Allah maha tinggi. Tetapi Allah memiliki sifat-sifat yang meletaknya sesuai dengan tempatnya. Manfaat apa bagi orang melakukan keburukan, meninggalkan amalan-amalan kebajikan, kemudian dia minta rasa harap kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Tetapi boleh jadi rasa harap ini beri manfaat kepada orang walaupun melakukan keburukan, tetapi dia bertaubah, berhenti, kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, menggunakan sisa umurnya di dalam amalan kebajikan, lalu dia mengharapkan kepada Allah agar mengampuni dosanya dan menerima amalannya. Baru saja ini rasa harap yang jujur. Tetapi yang pertama kali ini adalah beranan-anan yang tersilap.